Oh, dibohongin katanya. Kata mama kamu ada di Saladon City. Kayak kita harus ngikutin tim Rocket gitu kan disana. Tuh banyak hantu kan di belakang tuh. Nah, kita balik lagi. Harus hantunya udah hilang. Nah, coba deh kita injak lingkaran nih. Nah, sip. Apa itu? Kok dijagain gitu sih? Oke, kita naik ke... Wah, anjrit. Wah, ini banyak setan cuy. Bisa gak ya gue ngambil pake boleh? Dari tadi kita tuh gasli lagi, hunter lagi ya. Oke, Kangas kan langsung gigit dia aja. Bite, sorry. Dia nyuri start lagi kan, sucker punch. Ketika lagi cu. Rada ribet sih kalau gasli yang punya will o' whips, sumpah. Hunter nih emang biasanya punya will o' whips nih. Ngolot anjir nih hunter. Bye. Oh, sakit pas dong. Ini by the way kalian nyadar sesuatu gak sih teman-teman? Kalau Kangaskhan gue itu naik levelnya lama. Karena emang dia itu Pokemon dengan status yang tinggi. Jadi naik levelnya rada lama. Dia mau pakai apa? Oh gas. Sip. Nice. Oke, Pidgeotto level 31. Satu. Oh, dapat agility, guys. Tukar. Agility bagus ini. Tukar sama gas aja. Jadi, Pidgeotto gua main speed nih. Ini gua bisa ngindarin setannya enggak ya, bentar. Oke, dapat revive. Wah, aman sih. Anjir, gua kira dia mau ngasih item dong. Makanya gua balik sana. Ayo Kangaskhan. Gue masih kuat kalau mau ngebantai beginian semuanya mah. Satu Pokemon juga kuat gue ini. Hunter aja. Hunter level 32 cuy. Buset. Aduh, dia gerak duluan lagi. Gak sakit kan. Rada ribet nih. Kalau kebakar tuh gak sakit damage kita jadi. Cuman dia gak bisa ngapa-ngapain sih udah nih. Tuh kan dia mau ngetoxic gue juga gak bisa. Gue lagi kena burn. Mendingan gue kena burn sih daripada kena toxic. Walaupun damage-nya gak jadi gak sakit ya guys ya. Dia gak sama apa lagi, kecuali toxic sama will o' whips udah gitu doang. Mau nge-nike shot gue juga gak bisa dia. Ayo, apa lo? Mau apa lo? Gak bisa kan? Tiga kali ya gue harus mukul dia. Oke, kalau dia pengen madu kecepatan sama gue, kita keluarin ini guys. Ini mau lawan hunter lagi, dia mau adu kecepatan sama gue kan. Kita keluarin burung kita yang cepet. Langsung aja kita wing attack. Oh kalau gak salah Pidgeotto juga ada tipe normal ya. Wah gila tebel cuy dia. Dan dia Oh, speednya masih gedean gue. Dia nyuri priority gue ini. Dia cuma bisa sucker punch dong. Seharusnya will o' whips. Tapi will o' whips bukan tipe ghost sih. Will o' whips itu tipe fire anjir. Makanya bisa masuk juga. Gue kayaknya harus ke bawah lagi deh. Sedikit restore lagi, kasian. Waduh, confused ray cuy. Pusing gue. Takutnya kena damage gue sendiri nih. Oke, sip, nice, Pidgeotto. Dikit lagi. Waduh, bagus dia main hunternya, sumpah dah.
Ini status-status elemen gini tuh marah dari ribet tuh, non. Nah, tungguin aja sama Pidgeotto kita bangun. Gue takutnya ada Dream Eater nih dia nih. Sakit Dream Eater. Mau diapain gue nih? Oh, gak bisa. Dia main status elemen doang. Bagus dia main Hunter-nya, sumpah. Oh, bangun langsung. Oke, okay, good. Kita turun dulu, teman-teman. Kita isi status dulu. Karena kalau nggak ada... Wah, anjir, hantunya muncul depan congor, anjir. Alah, ini gimana caranya nih kalau begini? Kayaknya ini terakhir deh. Ya, ini terakhir deh. Orang terakhir. Males gue, sumpah dah. Hunter dari tadi mainnya kayak gitu doang ya. Will-O-Whip, Toxic, anjir. Mending gue di Toxic dah biar langsung mati. Di Will-O-Whip, damage gue ngurangnya gede banget cuy. Gigit ya. Nah udah, kalau gak di Sucker Punch juga gak apa-apa dah. Cot. Mampus lu kan, dikit lagi darah lu kan. Ini kayaknya harus ada Quick Attack sih, Kang Gas kan. Oke. Okay. Dapat Ultra Ball teman-teman 3 biji. Enak nih. Hyper Potion udah mulai bagus-bagus itemnya ya. Udah mulai nyolot-nyolot nih. Dan kita sudah sampai di ujung. Oh, ini bosnya, guys. Gue disuruh pergi, gue Begone Intruders katanya. Chivy takut. Oh, gue gak bisa ngelawan dia dulu. Oh, kayaknya gue harus ambil item teman-teman. Oh, kita gak boleh lewat ini. Nah, ini kalau kita, ini kita ke bawah lagi nih. Nanti satu apa tuh kan. Ini kita keluar dulu dah. Yang penting kita udah ngelawan tadi kan. Kalau nggak salah ada kacamatanya teman-teman. Cuman gue lupa buat ngambil kacamatanya di mana ya. Apa ini? Lah, Jesse sama James. Oh, dia nyari orang namanya Fuji. The only place is left to the spooky old Pokemon Tower, right? Cibon gak ngapain anjir. Pocket Game Corner. Oh, gue disuruh ke Celadon City dulu teman-teman. Oh, dibohongin katanya. Katanya mama kamu ada di Celadon City. Kayak kita harus ngikutin tim Rocket ya teman-teman ke sana. Tuh kan. I just saw something awful. Aku baru lihat sesuatu yang gak enak katanya. Kenapa? Tim Rocket for Cubone. It's not like they were, but they must be planning taking the school bone. It where all mau dijual tengkorak Cubone-nya. Oke, kita ambil. Kita ke sana, teman-teman. Dengan kekuatan Kang Gas kan. Kita langsung ke Celadon City aja. Berarti kacamata, singkat gue tuh harus pakai kacamata, guys, mau ngeliat hantu-hantu itu tuh. Gue lupa lagi nama senjatanya apa ya. Dan itu tuh kayaknya emang ada di Celadon City deh. Ya, tim Rocket ke Celadon City dulu tadi. Sini gak bisa naik Rhyhorn ya gue ya. Naik Kangas kan aja gak bisa. Ya apa ini? Eksakurasi. X Defense. Mbak, bagi item dong, Mbak. Di Celadon City ini jualan TM-TM bagus, teman-teman. Kalau enggak salah ada Flame Thrower dah. Lumayan tuh buat si Charmeleon. Rute 7. Mau ngambil bola ada si Kehet anjir.
dia ngeluarin Raichu dong. Ayo Kangaskhan. Kita liatin kekuatan Kangaskhan kita guys. Yang tadi, like 2 level ya lumayan loh. Fake out. Gak bisa gerak dia kan. Sekarang gue beginiin. Tarik dulu. Oh tenang, Kangaskhan gue special defense-nya gede. Santai. Tapi kayaknya gak akan kuat deh Nahan. Warnanya udah lumayan banyak ya. Coba kita break-break sekali ya guys ya. Wajir, 3-4 dong damage-nya ngurangnya. Boom. Aduh gak kerasa cuy. Oke ini waktunya Raihan bergerak guys. Karena dia punya Raichu. Babi lah. Ayo Raihan. Oh gak boleh dong mau quick attack lo. Tidak bisa. Ini kita stop aja guys. Getek anjir cuma kurang 2. Tah jadi perkedel. Gue injek anjir. Oh Kangaskhan level 27. Lumayan. Dugtrio. Dugtrio ini tipe tanah. Kita kurang di pistol. Sebenernya tipe tanah itu enaknya di counter pakai tipe air sih. Gyarados sih udah paling enak. Tapi visor gue juga oke kok di sini. Nah kita coba Razor Leaf-nya yang baru guys. Oke Razor Leaf, go. Wajib dia punya earthquake lah. Untung miss. Mati, enggak dong cuy. Gue juga deket nih sama visor gue. Razor Leaf lagi. Wah ini GG sih earthquake. Sakit ini teman-teman, sumpah. Jago nih anjir, siapa sih? Seal, oke gue masih pakai ini aja gak apa-apa. Ini lucu deh nih anjing laut, apa gue pakai ini aja ya? Berubah jadi dugong, dia punya es juga soalnya. Aduh mati, gue baru ingat dia punya ice shot. Ivisa Roger. Wah ini gak akan kuat sih, mati gue asli. Pokemon Charmeleon. Cuma kalau dia punya Water Gun mati gue nih. Gak akan rasa. Api kuat sama es teman-teman. Tuh gak kuat kan. Karena es lelenya sama api. Kita ajar pakai Dragon Rage aja apa ya. Apa gue Free Swap ya. Waduh dia punya Aqua Jet cuy. Anjir gak kerasa. Si cakar Charmeleon gak kerasa anjir. Gila gue lemah banget sama tipe air ya. Blocking gue dah. Ayo. Dia kayaknya belum ada tipe S nya deh. Baru water doang. Aku aja tetap sakit sih. Dead. Super efektif. Karena gue ada tipe tanahnya ini. Iya kelemahan gue tipe ini. Coba gue double kick ya. Kalau dia ada tipe S. Wah anjir tabrak lagi gue. Cepet ini gerakan 40. Oh enggak dia cuma air doang. Nanti pas jadi dugong dia punya es. Jago ini anjir. Skillnya sumpah bagus dah. Apa emang musuh alami gue itu air ya. Musuh alami deck gue tuh kayaknya air guys. Party. Pindah dulu dah. Ada sekarat anjir kecuali Pidgeotto. Ada Vulpix di situ. Ada Ace. Oh ini sebelah udah Celadon City. Kita ke Pemain Center dulu aja. Kalau gitu. Oh dia takut pingsan ya. Nah sekarang kita taruh depan dulu guys. Itu ada tim roket tadi. Oh ada cewek, bisa ngajak trade nih yang gini-gini. If you have a full picks, please trade it for my full picks. Dia ngajak tukeran full picks anjir, boleh nih. Oh dia punya full picks ini teman-teman. Full picks yang Alolan. Lihat dah.
Nah, kalau kalian mau main Ninetales, Ninetales ini aja teman-teman, Ninetales S aja. Tuh, dia punya full fix yang S. Ini full fix S ini bagus nih kalau mau main Ninetales S. Gua ambil Alolan full fix are ice type, unlike full fix in Kanto. Mbak, ini dong. Gua harus ambil full fix lagi nih. Velos move lagi, malas gue. Terlalu iba anjir. Oh ini dia bisa baca masa depan katanya. Oh dia mau ngeliat nature. Terlalu buat ngeliat nature ini tuh, nature Pokemon. Di sini ada Pokemon Center teman-teman. Ada tim Rocket nih, ngapain dia? Di sini kayak ada jalan rahasia deh. Kan gue udah sehat lagi. Gue pengen nangkep Ponita ya guys ya. Di mana ya Ponita ya? Soalnya lucu kalau naik Ponita bisa naik kuda gue. Ntar gue cek Pokédex dulu teman-teman. Mana ya? Ponita. Ponita nomor berapa? Oh ini nih, 77. Cek habitat. Wah, di sini anjir. Ini udah 17 nanti. Enggak ada di sini mah. Gua nak full pixan tadi dulu dah. Sudah naik kagas kan, gua udah gagah banget sih, udah gede gitu kan. Kayak bagong. Ini kemana cuy? Lah ini kemana? Apa ini? Ini tembus kemana dah? Ke kantor gitu tembus kemana nih? Jalan rahasia kah? Oh. Apa ini? Halo mas. Oh, Link Threat and Battle. No. Oh, dapat tempat 4 ini tipe fairy nih, player roof. Ini bagus buat Clefable, guys. Tapi Clefable mainnya special attack ya? Fairy yang main physical attack itu satu-satunya itu cuman Snubbull doang sih kan? Enggak tahu Snubbull ya. Pokemon anjing yang warna pink berubah jadi Grand Bull. Nah, itu bagus sih dipakai player roof. Ini di mana ya? Apa nih? Wah, ada Pokeball lagi. Oke, dapat Rare Candy lumayan buat tekan level nanti, guys. Ini Rare Candy kalian jangan langsung pakai di awal ya, tumpuk aja pas kalian lagi main Pokemon League. Nah ini kita lawan S dulu kali ya. Ntar dulu. Ada Jigglypuff. Pidgeotto. Tungguin gue lawan S dulu deh. Yuk battle. Di sini gue gak tahu ya teman-teman ya. Bisa mega game. Farfetch'd. Normal flying nih. Ayo Kangaskhan, go. Tunjukkan kekuatanmu Kangaskhan. Reach. Salah, gua harus fake out dulu. Wah, dia fakep dong. Oh. Break.
Ini kalau dia lagi kena status ailment sakit cuy, asli dah. Gembel gua ganti dah. Gila sakit banget anjir tuh fakir. Itu dia lagi kalau lagi kena satu Selman makin sakit tuh teman-teman fakir. Kita kasih drill run aja. Wah, dia punya Razor Leaf cuy. Goblok. Aduh iya dia ada tipe flying ya, gue lupa. Ini gue patok, ini patok yang ada kalau gue pakai ini. Wah bahaya nih, jago anjir Farfetch-nya. Kayaknya ada Farfetch ya disini feeling gue. Sakit ini dia, sumpah dah Farfetch-nya. Kita pakai apa ya? Trash. Nice. Semoga ini langsung wanted KO aja pokoknya kedua ya. Oke, Rayon level 28. Wigglytuff. Oh gak apa-apa, masuk aja. Ini harus pakai Monsoon nih teman-teman berubahnya. Wah gila. Wah ditidurin gak tuh gue. Bangun dong Nidoking. Terus lagi aja. Wih dia punya faket, kayaknya dapat faket deh gue ini. Faket bagus buat si Kangaskhan teman-teman. Sumpah kalau gue bisa dapat, aduh bangun dong, wake up. Aduh tidur lagi. Sumpah faket bagus buat Kangaskhan teman-teman karena sama-sama tipe normal kan. Tapi ini beripisan, eh gelo. Oke trash. Cornelia level 27, nice. Evisor level 32, 4 level lagi Evisor. Berubah deh sekarang. Oh 32 berubah ya teman-teman. Nice, Evisor gue jadi Venusaur. Gue kira 36 loh berubah ya. Soalnya 32. Soalnya Venusaur ini kecil teman-teman, gak gede, gak segede Kangaskhan gitu. Oh dapat Petal Dance, ini Petal Dance bagus nih. Special lah Kangaskhan tapi Petal Dance tuh. Wah iya bener special attack. Oh gue tukar sama ini aja deh, sama tackle. Mix sih dia mainnya ya, bisa attack bisa special attack. Petal Dance ini mirip Trash teman-teman, gerak terus, tapi kodenya bakal bikin pusing. Kayaknya gue dapat faket deh ini. Nah, kan bener dapat faket. Yaudah, deal double damage in Pokemon has a status condition. Ini yang biasanya pake Zangus sih, cuman ini kalau mau dipakai ke si ini juga boleh kok, bagus. Ke Pidgeot juga bagus kok ntar. Kan, Kenner. Kita ganti sama Fake Out, kayaknya gak terlalu kepake dah. Ganti sama Fake Out deh. Oke, Kangaskhan udah bisa Fake Out. Jadi kalau misalkan kena burn dia. Oh itu tadi sih, ini nih Full Pix. Kalau misalnya ini gua kena burn, bukan yang ngurang tapi malah nambah. Kayak Great Wall gua. Dapat ini, bete. Tuh, 2, 3. Anjir pecah deh. Jangan macem-macem sama Pokeball ya. Gue gak mau boros masalahnya. Mau irit gue jadi orang. Mampus kena pala gak tuh. Wah gila nih Full Pix jual mahal banget dah.
Asli ini full piece jual mahal banget cuy, parah. Jolot juga nih full piece asli nih. Jual mahal banget dia. Kagak mau masuk ke pokeball. Wah asli. Sekali lagi gagal gua kasih grid ball aja. Candy sama raspberry 1 122 XP. Cewek lagi nih full pick-nya ya. Gua gak tau sih di sini ada Pokemon langka apa tonton. Coba kita tabrak kayak Pidgeotnya. Tuh 2 enggak, wah anjir pecah lagi bosku. Hup. Tuh 2 3. Nah ini gue kasih berry aja lah. Kalau udah lah pake grade ball aja lah. Bodo amat aja, gue ultra ball ada 23 tuh. Eh kemana lagi? Eh gue ke kanan juga. Tinggi amat. Agak susah ya, kehat ditangkapnya. Ini Pokemon-Pokemon lagi pada jual mahal apa gimana ya? Kagak pada mau ditangkap anjir. Ceklek. Oke, sip. Joto lagi. Kayak enggak ada apa-apa lagi deh teman-teman di sini. Basi rute yang ini kita ke rute sebelah kali ya. Wih, ada Poliwhirl cuy. Poliwrap ini. Lah, ini broken. Bro, ngapain di sini? The girl at that gym alternate away away from some reason. Ah ini Peter Crunchy, oh makanan kayaknya deh. Oh akhirnya gue dapet teh, anjir gue bisa lewat nih kalau dapet teh. Oke, kita dikasih semangat sama Brok teman-teman. Ini gedung apa ya bedo ya? Dia suka sama ini sama oh ini kondominus. Kayaknya ini kota gede deh teman-teman Celadon ini. Halo Nek. Kalau nggak salah di Celadon ini ada game center teman-teman. Ini kayak tempat apartemennya kayak apartemen gitu loh. Ada sesuatu deh. Ya ada switch anjir. Good luck with feeling apa if you collect all the Pokemon let me know. Kayaknya bakal dapet sesuatu deh teman-teman. Nanti kita ngobrol sama dia aja lah. Lantai atasnya cek ya. Jadi yang tadi gue lewatin kurang minus. Oh ada Pokeball. Kayak Hot Candy. Kalau nggak salah, kalau udah namanya City, itu pasti ada gym leader ya teman-teman. Gue mau cek deh gym leadernya. Celadon ya, Celadon. Bahkan gue grass deh ini kayaknya. Celadon City tuh kota gede. Gue pernah nonton ininya filmnya. Dan kalau nggak salah, gym leadernya ini grass deh guys. Tempat tumbuhan. Jadi waktu Charmeleon gue untuk maju, gue nggak bisa pakai Nidoking gue di sini berarti. Ini apa nih? Hah, iya benar. Ini ada department store, teman-teman. Kalau enggak salah jualan TM di sini. Ada Fire Blast kalau enggak salah di sini.
Jadi saya udah nggak pakai Pokemart lagi. Trainer Market, video game shop, coba gue lihat video game shop. Ya kan ini jualan anjir. Oh ini, Mas jual apa ya? Oh dapat helping hand, oke. Okay. Ini kayaknya jual batu deh dia teman-teman. Tuh kan Firestone, Thunderstone, Waterstone, Leafstone, Icestone. Oh ini nih Icestone nih, kalau kalian mau ngubah jadi Ninetales, gue ambil aja satu dulu ya. Yes. Ini kalau kalian mau main Ninetales S teman-teman, ambil aja nih Icestone-nya. Dah, dan di sini ada Megastone juga. Kalau gue dapat Megastone, apalagi Megastone yang Kangaskhan, wah itu gege sih guys. Megastone Kangaskhan di koboin sama power up-an bagus tuh. Jual apa ya? Oh ini aksesoris buat TV. Oke, okay. Di atas ada. Apa ini? Oh LED vending machine. Pas water deh. Udah beres. Kayaknya kalau TM jualan di bawah deh. Gue udah beli batu tadi teman-teman. Leafstone. Kalau Leafstone itu dipakai buat, oh Leafstone buat si ini. Si siapa? Gloom. Gloom sama Violet Plum. Icestone bisa kita pakai buat Full Picks tadi teman-teman. Full Picks S gue tadi berubah bisa jadi Ninetales S. Nah kalau mau bisa tuh nge-farming Ninetales S juga. Ah ini Technical Machine Shop. Wow mahal-mahal ya. Tapi bagus-bagus nih. Ada Shadow Ball, Shadow Ball oke sih. Cih langsung bangkrut gue cu, babi. Tritek, Tritek nih normal tapi special tech teman-teman nggak ada yang masuk sih. Dodrio yang bagus pakai ini. Terlalu gege, bentar ini apa nih? Oke, ini seperti biasa jualan-jualan lure, X Attack dan lain-lain. Gue beli Great Ball aja dah. 11. Terus gue beli ini ya teman-teman ya, beli super potion sama sedikit full heal kali ya. Bentar, ada full heal gak? Ada. 11. Gila itu TM harganya mahal juga ya, gue liat-liat ya. Tapi yang kepake sama gue paling ini doang sih, apa tadi yang gue beli tuh. Ya. Kok play with Eevee sih? You boy. Time cast. Shadow Ball. Ini Shadow Ball bisa gua ajarin ke Alkazam gua nanti kalau enggak ke Gengar gua. Karena di gym ke-7 gua harus butuh Shadow Ball sih. Enggak bisa gua cuma ngandelin ini dong. Eh, bikin gua kenapa tuh? Kenapa nih? Kenapa nih? Oh, dia bikin aksesoris. Oh, ini gue harus nge-serve teman-teman ini. Dan ini kalau nggak salah markas tim Rocket deh. Please don't touch the wall in the game corner without permission. Ini. Oh, ini ada Jesse sama James. Jadi ada pintu masuknya tuh di belakang sini guys, tapi dihalangin ya. Gue harus lawan dia dulu kayaknya. Minggir. Jadi ini bakal masuk ke markasnya tim Rocket teman-teman. Ya Ratiket, gembel, gembel. Ini Ratiket kalau nggak salah ada yang ini Ratata Alolannya juga harusnya guys.
aja ini mah. Anjing digegel aing cuy. Tapi gak akan bisa sih ini, mati gua bener. Cermelion maju deh. Mungkin ada flamethrower tadi TM di situ. Di Ember aja. Oh. Charmeleon tuh bentuknya kayak gini-gini, dia special attack ya teman-teman ya mainnya ya, bukan main attack loh dia. Jadi tadi tuh gue mau beli Dragon Tail buat dia. Ah, Pidgeot level 32. Kalau enggak salah 32 berubah deh. Coba kita lihat ya. 32 apa 34 ya? Oh, enggak. 34 kayaknya, 34 35. Nah ini jadi jalan rahasianya di belakang sini guys. Nih ini jalan rahasia nih. Oh iya, gym leader Erika. Nah kan bener tipenya plant teman-teman, grass. Sebelum kita masuk ke markas tim Rocket, kita jalan-jalan dulu aja kali ya. Kalau emang itu goalsnya, atau gue lanjutin record nanti ya. Ini, oke. Kita isi darah dulu aja. Gue sebelum masuk ke markas tim Rocket, gue ke kiri dulu deh, sekalian close record teman-teman. Kita hari ini belum nangkep Pokemon yang langka banget gitu loh. Paling cuma dapat itu full picks yang Alolan doang, yang S. Oke, thank you Miss Joy. Ada si gendut anjir di sini, nggak bisa. Oke deh, gue save dulu aja. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya karena ada si gendut ngalangin. Gue mau nggak mau harus masuk ke markas tim Rocket, tapi ini gym leadernya di mana ya? Tatar, ini kan city, harusnya ada gym ya teman-teman. Iya loh, harusnya ada gymnya loh, bener. Di, nggak jelas di mana gymnya ya? Ini toko bunga nih kalau nggak salah. Iya kan, tau hubungan ini kan. Oh, hotel. Ini hotel guys. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Gue gak dapet apa-apa. Dan kita kayaknya harus mau gak mau harus masuk ke markas tim Rocket yang tadi gue bilang. So teman-teman, kalau kalian pengen lanjut Pokemon Let's Go EV nya jangan lupa dipencet tombol like, share, and subscribe nya dan kasih tahu party apa yang harus gue naikin dan apa yang harus gue naikin levelnya ya teman-teman ya. Charmeleon kah? Atau Venusaur pengen kalian ganti dari party? Ganti ke full piece Alolan tadi, komen aja di bawah. So, teman-teman, mungkin sampai dulu aja videonya. Nanti see you in the next video.